Welcome back to my channel. Yuk langsung aja, ini dia videonya. Hai guys, langsung aja aku mulai videonya ya. Pertama ini aku siapkan perksodet. Aku pakai warna putih. Jadi kalau kalian punya warna lain juga boleh ya. Ini suara aku sengaja nggak aku pinjemin guys, karena ya itu sih, aku takut mengganggu orang di sini. Nah di sini aku pakai multo saset. Lanjut aku tuangin, aku tuangkan sedikit aja ya, supaya ini perksoden bisa diaduk dan juga diratakan. Nah seperti ini guys. Nah dan supaya wanginya agak wangi memaremang gitu, aku lanjut di sini tambahin sop cair mama lemon. Jadi kalau kalian misalnya ada sunlight atau yang lain itu boleh ya. Nah ini setelah aku aduk-aduk, jadi hasilnya kayak gini guys. Dan lanjut di sini aku tambahin pewarna makanan warna ungu. Ini aku tuangkan beberapa tetes ya. Kenapa aku suka warna ungu? Sebenarnya aku gak suka guys, karena aku cuman mau ngikutin dari warna multo yang aku pakein ini. Dan lanjut, karena pakai tiga bahan itu nggak bisa, jadi aku harus menggunakan tepung kanji. Lanjut di sini aku aduk-aduk. Terus aduk-aduk. Tuangkan kembali mama lemon secukupnya ya, jangan kebanyakan, nanti jadinya cair guys. Lanjut di sini aku mengaduknya menggunakan tangan supaya lebih gampang. Ups, malah jatuh guys. Nah lanjut lagi, langsung aja aku mengaduk menggunakan tangan karena lebih cepet guys. Nah ini aku membersihkan tangan aku dulu ya. Oke lanjut aku mainkan. Wow ini bagus banget ini guys. Dan pastinya nggak lengket.
Pokoknya ini bagus banget guys, kalian bisa coba di rumah. Dengan cara nontonnya jangan skip ya. Nah, kalian bisa coba di rumah seperti yang aku kasih tipsnya. Dan ini benar-benar tanpa lem, tanpa gong, tanpa aktivator. Nah, buat yang belum, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Share juga sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman lainnya, seperti Instagram, WA, Facebook, Telegram, maupun TikTok. Share sebanyak-banyaknya ya. Teman-teman juga bisa coba di rumah. Bakalan 100% berhasil asalkan kalian ngikutin tutorial dari aku dan nontonnya jangan skip ya. Oh ya, next mau video apa nih? Silahkan request di kolom bawah ya, nanti bakalan aku jawab. Oke deh, sekian dulu ya, selamat mencoba, sampai jumpa.